apa khabar rakan-rakan artis kita, Fad? Ah, itulah, Sofia sangat merindukan artis ini. Sebab rasanya macam dah lama dah Sofia tak menemu ramai beliau. Okey, kita terus saja nak lepaskan kerinduan Sofia pagi ini. Kita terus saja bersama dengan Mimi Fly dan juga Zul Arif. Assalamualaikum kedua-duanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Hai. Hai, Sofia. Hai, Mimi. Rindu. Kita pakai pink today. Wow. Kita pinky-pinky. Sehat ke kedua-duanya? Apa dia tu? Sihat ke? Baik pagi ni. Alhamdulillah. How are you guys? Good, very good. Zul, macam mana Zul? Zul okey Zul? Alhamdulillah sihat. Zul, orang ingat Zul Arifin. Jangan tersilap eh. Zul Arif sahaja pagi ni. Zul Arif je. IN tu tak ada. Yes, tapi hebat juga Zul Arif ni. Yang nama Zul ni macam-macam. Ya, tegap. Okey, lagu terbaru. Iya. Ha, yeah. Ceritakan sikit ni lagu terbaru ni. Ni gandingan pertama kan? Ya, betul. Okey, cerita sikit. Cerita dia. Okey, so lagu Ia ni adalah hasil gabungan idea bersama Syazie Ishak, saya dan Mimi Fly sendiri dan diberi sentuhan sekali dengan Odimo. Okay. Dan lagu ni macam yang semua sedia maklum, ini adalah gandingan pertama saya bersama dengan Mimi Fly. Lagu ni adalah berkenaan dengan proposal daripada seorang lelaki dan jawapan daripada pihak wanita untuk menerima lamaran. Okay. Berapa kali propose baru Ia tu? Okey, tapi dah semuanya dah clear dah. Ya, dah setujulah. Okey. Mimi macam mana Mimi dengan lagu ni? Berpuas hati dengan penghasilan lagu? Ha. Ya, Mimi memang Mimi actually yang menariknya masa Mimi keluar single pertama Mimi sebagai seorang solo, penyanyi solo, Mimi bekerja dengan Syazie. Yep. And kali ini bila Syazie yang approach Mimi untuk tanya boleh tak nyanyi lagu Ia ni, lagu ciptaan dia, Mimi cakap on sebab Syazie punya pasal. And then kat situ baru Mimi kenal Zul. Alhamdulillah Zul ni budak baik. Okay. Jadi kita saksikan ni lirik video ya. Tak nak keluarkan music video ke? Ya Allah, nak sangat. Kita orang nak sangat buat keluar music video. Tapi masalahnya kami tersekat dekat sini. Zul dekat Melaka. And MCO hari tu kita orang tak tahu macam mana nak figure out nak apa. Masa kita tengah lockdown. Tapi insyaAllah lah kalau ada rezeki mana tahu ya Zul. InsyaAllah soon. Betul-betul. InsyaAllah kita akan come out juga dengan music video. Korang tunggu je. Yeah. Ya, akan ada idea menarik sikit. Baik. Zul. Zul sebelum ni kan muncul dengan single juga. Lagunya bertajuk Saat Aku sebelum ni. Ya betul, Saat Aku. Okey. Jadi macam mana penghasilan lagu single tu dan juga lagu duet ni? Apa ada persamaan ke, perbezaan ke atau macam mana? Okey, untuk first single saya masih komposer yang sama, Syazie Ishak dan juga saudara Omar K dan Firdaus Rahmat yang buat untuk Saat Aku. Saat Aku ni adalah lagu berkenaan dengan arwah ibu saya yang saya terbabit dalam penulisan lirik untuk saya, orang cakap apa, sampaikan rasa rindu kepada seorang ibu. And then after that, saya adalah salah seorang student vokal Cikgu Syafi. Okay. So cikgu cakap, why not you come out dengan satu yang lebih fresh? Sebab Saat Aku ni is a very mellow song. So you kena ada satu song yang featuring dengan someone yang sangat-sangat energetic, iaitu Mimi Fly. Memang cikgu suggest saya untuk propose Mimi Fly dalam lagu Ia ini. Maka kita bincang dengan Syazie, terhasillah lagu Ia. Pilihan yang tepat ya. Tak siapa boleh menandingi energi Mimi Fly. Queen. Betul. Hey, kalau tengok Zul Arif ni, maafkan saya kalau saya silap. Sekali ini macam Ipoh Hafiz lah pula. Ada orang cakap tu macam tu. Betul ke? Ada? Setakat ni tak ada. Ipoh Hafiz? Tak ada dengar lagi. Oh, tak ada dengar lagi? Saya bersama. Okey. Okey, so lepas ni bagaimana? Dah selesa bekerja bersama walaupun berjauhan kan? Tapi sebenarnya bila dah boleh orang kata, kalau lah boleh rentas negeri, tak mau lagi kan? Agak-agaknya esok kan? Mungkin. Ada tak perancangan tu untuk bergabung lagi? Music video ke? InsyaAllah, kita memang video, music video tu memang akan dilakukan dalam masa terdekat. Dan untuk perancangan the next tu, kalau ada rezeki dan Mimi sudi untuk bekerjasama sekali lagi, apa salahnya? Sebab apa cakap apa, the first gandingan pun diterima dengan baik. So kalau ada second or third, boleh je. Mimi memang suka groom artis baru, potential yang baru, sebab memang kita punya local act sebenarnya sangat-sangat berbakat. So
antara salah seorang. Mimi sangat-sangat seronok dan bersyukur dapat collaborate dengan you, Zul. Thank you, Mimi. Mimi fly sikitlah, Mimi fly. Apa perancangan Mimi fly selepas ini? Selepas lagu duet ini, apa lagi yang Mimi buat sekarang ni? Perancangan Mimi is Mimi nak spend more time dengan family. Kan, insyaAllah semua nak macam tu. Simple. Just tak tahu kenapa. Taking a break sekejap from music. Okay. Actually, Mimi buat dance class, virtual dance class supaya Mimi boleh engage dengan my fellow supporters. Okay. Dari segi music memang Mimi nak take a break. Tapi Mimi sekarang dah pindah dengan Mama. So, Mimi nak spend time dengan family lama-lama. So happy to be here. InsyaAllah. Dapatlah nanti lepaskan kerinduan semuanya. Saya ikut Mimi di Instagram pun sukalah Mimi tengok dia spend masa. Betul. Dengan keluarga sebagainya. Kita harapkan yang terbaik untuk anda berdua. Walaupun berehat seketika pun, masih kita mencurah-curah idea untuk berkarya lepas ni. All the best. InsyaAllah. Okay. All the best. Okay. Thank you. Assalamualaikum. Bye-bye.